sesikan bersama pergantian tempat dipastikan terjadi, saudara. Kesebelasan Putra Porsiba kini menempati posisi sebelah timur atau sebelah kulang lapangan sepak bola Bunga Mekar, sementara kesebelasan Portuda menempati posisi gawang yang terbilang sangat angker. Gawang sebelah wetan merupakan gawang yang produktivitas golnya begitu tinggi. 70% gol terjadi di gawang sebelah wetan, saudara. Karena kabar yang saya dapati, di situ terdapat kuburan kucing korban tabrak lari. Sehingga tim yang berada di posisi gawang tersebut akan sangat rentan kebobolan. Kita nantikan, saudara penonton, akankah mitos tersebut akan terjadi pada pertandingan kali ini. Di mana kita lihat, saudara penonton, adik-adik tolong yang ada di tiang gawang sebelah wetan maupun sebelah kulon menjauh minimal 1 meter dan penonton untuk tidak melewati garis pembatas lapangan pertandingan. Dan kita nantikan bersama, saudara, babak yang kedua Putra Porsiba dengan kesebelasan Portuda bergulir ini ditemani Wahyu Ardiansa. Mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang kedua. Ya, kita lihat, saudara penonton, sebuah tembakan spekulasi pemain kesebelasan Putra Porsiba mengawali digulirkannya pertandingan babak yang kedua, dan kini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang kita lihat bagi kesebelasan Portuda. Ega Sena yang akan bersiap melakukan goal kick, lakukan sudah, angkat bola melebar ke sisi kanan pertahanan kesebelasan Putra Porsiba. Duel bola terjadi, ya, di NME. Kita lihat, saudara, salah satu kekuatan anyar di lini serang kesebelasan Portuda, tetapi pergerakannya masih terisolir pada pertandingan babak yang pertama tadi. Dan kita saksikan kini Alam Arumi berikan umpan memasuki lini pertahanan kesebelasan Portuda. Bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan kini melakukan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Putra Porsiba. Lakukan sudah, saudara penonton, kita saksikan kembali kini Putra Porsiba mengancam dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Portuda. Bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan kembali. Kita saksikan inisiatif tancap gas di menit awal babak yang pertama terus dilakukan kesebelasan Putra Porsiba yang kini menekan dari seperempat lapangan permainan kesebelasan Portuda. Berhasil diantisipasi dan kini counter attack. Kita saksikan sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Putra Porsiba dan tembakan bebas bagi kesebelasan Portuda terjadi. Kartu kuning, saudara, kita lihat dilakukan oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan bagi pemain kesebelasan Putra Porsiba Rio yang melakukan pelanggaran terkait ambon dan kini tembakan bebas bagi kesebelasan Portuda. Lakukan sudah, angkat bola berikan kepada Akim Wandaboy, salah satu juru gedor anyar yang menggantikan tempat Ibrahim Haji, pahlawan kemenangan Portuda atas lawannya kesebelasan Yamaha Deren. Kita nantikan, saudara penonton, kembali kini sebuah umpan panjang dikirimkan oleh pemain dari kesebelasan Putra Porsiba. Sebuah tindakan penyelamatan yang cukup baik, bola berhasil diantisipasi oleh Ega Sena. Dan selamat sementara kita saksikan gawang kesebelasan Portuda. Ega Sena kirim umpan kembali berhasil dikuasai oleh pemain bertakan dari kesebelasan Putra Porsiba. Terjadi perebutan bola Ame, berikan umpan tetapi jatuh di kaki Ipul Congor. Dibuang bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan kini melanjutkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Putra Porsiba. Kita saksikan throw-in bagi kesebelasan Putra Porsiba. Bola tolong bola untuk diselamatkan dan dikembalikan dan dimasukkan kembali jika dibutuhkan. Dan kembali kita lihat kini lemparan ke dalam bagi kesebelasan Putra Porsiba, menekan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Portuda, berhasil diantisipasi Ipul Jambo, berikan kepada Akim Wandaboy. Tetapi bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain bertakan dari kesebelasan Putra Porsiba. Lemparan ke dalam, saudara penonton, kita saksikan untuk kesebelasan Portuda. Juli bekerja sama, berikan kepada Ipul Jambo. Juli angkat bola tetapi tidak ada pemain dari kesebelasan Portuda yang berhasil menjangkau. Dan kita lihat kini terjadi perebutan bola
saudara penonton. Di sisi kiri pertahanan kesebelasan Putra Persiba, sebuah crossing yang gagal dikirimkan oleh Ambon. Bola jatuh di kaki Oji, berikan umpan kepada Gomez yang dicari. Kembali sebuah antisipasi, tetapi bola beruntung berhasil diamankan Rijal, berikan kepada Yadi Emek. Masih kita saksikan Yadi Emek mengancam dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Putra Persiba, berhasil kembali diantisipasi dengan baik. Habis bekerja sama, berikan kepada Yadi Emek. Masih Yadi Emek, tetapi kita lihat disiplinnya. Lini pertahanan kesebelasan Putra Persiba benar-benar mempersulit para pemain kesebelasan Portuda, khususnya Yadi Emek, untuk bermanuver lebih jauh. Dan kita lihat kini sebuah tembakan bebas saudara bagi kesebelasan Putra Persiba akan terjadi. Sahrul bekerja sama, berikan kepada Arif. Masih Arif bekerja sama, berikan kepada Sahrul kembali. Kita saksikan cukup baik penampilan Sahrul. Lepaskan umpan Badik yang dicari. Oh, sebuah tembakan keras yang dilepaskan oleh Badik, tetapi terblok dengan baik oleh Ipul Congor. Dan bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Putra Persiba. Nedi Ramdan bekerja sama, berikan kepada Hakim Wanda Boy, tetapi berhasil diantisipasi. Kita saksikan kini Yadi Emek ke belakang kepada Idris, tetapi tanggung, jatuh di kaki pemain kesebelasan Putra Persiba Badik. Ya saudara, kita lihat pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Idris Apandi, masih Idris kuasai bola, bekerja sama kepada Hafiz. Hafiz angkat bola, berikan kepada Hakim Wanda Boy. Masih Hakim menekan dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Putra Persiba. Lemparan ke dalam saudara penonton, kita lihat bagi kesebelasan Portuda, Idris Apandi yang akan bersiap melakukan throw in dari kanan pertahanan kesebelasan Putra Persiba. Lakukan sudah, berikan kepada Hakim. Masih Hakim diapit dua pemain kesebelasan Putra Persiba. Idris lepaskan crossing terlalu deras, dan akhirnya kita lihat tidak ada satupun pemain sadar bola mengarah ke dirinya, dan sadar kamera streaming mengarah kepada dirinya. Coach Rembo Rotmat langsung benerin rambut. Kita lihat saudara penonton dan wasit pergantian pemain bagi kesebelasan Putra Persiba. Arif keluar, masuk Jordan. Arif keluar nomor punggung 5, masuk Jordan nomor punggung 15. Kita lihat saudara penonton, sang arsitek tim Bos Reva memutuskan melakukan perubahan dalam komposisi kesebelasan Putra Persiba pada pertandingan babak yang kedua ini. Dan kembali kita lihat kini Putra Persiba membangun serangan dari kaki Rio, berikan kepada Jordan. Jordan melebar, berikan kepada kompatriotnya Tori. Tori berikan umpan kepada Jordan yang dicari, tetapi berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Portuda. Mengancam kiri Portuda dari kaki Ambon. Ambon bekerja sama kepada Hakim. Hakim berikan umpan kepada Ipul, melebar kepada Idris Apandi, pemain yang bertahan yang maju melakukan overlap. Masih Idris, cukup baik Idris mengecoh dua pemain, lepaskan kembali. Berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Putra Persiba. Pelanggaran saudara, kita lihat dilakukan Ipul Congor terhadap Badik, dan akhirnya tembakan bebas terjadi bagi kesebelasan Putra Persiba. Kartu kuning pun kita lihat dihadiahkan oleh sang pengadil bagi kapten tim kesebelasan Forum Tukang Daging Portuda, yang juga disupport oleh Bos Nurul Bandar Kelapa dari Pasar Saraswati, yang juga masih berharap-harap cemas menantikan hasil akhir pertandingan antara Putra Persiba dengan kesebelasan Portuda. Kembali saudara penonton, Portuda mengancam dari kaki Idris, berikan umpan kepada Ambon, tetapi bola berhasil diantisipasi. Datang kembali gempuran dari tengah lapangan pertandingan dari kaki Juli. Juli melebar, berikan kepada Idris Apandi. Masih Idris datang support Ipul. Ipul lepaskan umpan kepada Hakim Wanda Boy. Kita lihat kerjasama yang gagal dipertontonkan oleh pemain dari kesebelasan Portuda, dan bola pun berhasil diantisipasi oleh Alam Arumi. Kembali saudara penonton, laga ketat dan alot terus tersuguh pada pertandingan perburuan tiket ke Partai Puncak alias Partai Grand Final Bunga Mekar Cup yang kesebelasan
2019 tahun 2024, finalis musim lalu kesebelasan Fortuna bertanding berhadapan dengan kesebelasan Putra Persiba, tim spesialis turnamen yang pada tahun ini berkolaborasi dengan kesebelasan Tusuk Sate yang dibesut oleh bos Reva. Kita saksikan bersama saudara penonton sebuah kolaborasi yang tentunya sangat efektif dan sangat positif yang akhirnya berhasil menghantarkan Putra Persiba melaju ke partai semifinal dan berpotensi untuk mengukir sejarah melaju ke partai puncak turnamen yang dilangsungkan di lapangan sepak bola Bunga Mekar. Kembali kita lihat saudara penonton, kesebelasan Putra Persiba membangun serangan dari kaki Oji, berhasil diantisipasi dan pergantian pemain. Putra Persiba rapi keluar nomor punggung 8 dari kesebelasan Putra Persiba, masuk Hendy nomor punggung 13. Kita lihat bersama saudara, perubahan kembali dilakukan kesebelasan Putra Persiba yang juga disupport oleh bos Ibnu Malik dan yang punya Mio Item. Kita lihat kini lemparan ke dalam terjadi bagi kesebelasan Putra Persiba, menekan dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Fortuna, datang support. Kita saksikan Sakrul bekerja sama berikan kepada Jordan bekerja sama kepada kompatriotnya. Kembali antisipasi yang kurang cermat, dan kita lihat kini ancaman didapat di gawang Fortuna dari kaki Badik. Ya, di Enmek kembali kita lihat saudara penonton gagal untuk bisa melewati hadangan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Putra Persiba, dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kita lihat bagi kesebelasan Fortuna akan terjadi. Idris Apandi atau siapakah pemain kesebelasan Fortuna yang akan bersiap melakukan throw in. Kembali saya ajak dan saya undang Anda penonton untuk hadir kembali menyaksikan pertandingan pada hari Jumat tanggal 6 September besok yang akan menggelar laga seru partai Super Big Match di semifinal kedua yang akan mempertemukan kesebelasan Bayu Bangun Persada alias BBP yang dibesut oleh bos Bayu Endarianto yang akan bertanding berhadapan dengan kesebelasan Harpas di bawah komando bos Gugun Herdian. Kembali pertandingan bergulir, Putra Persiba dari kaki Gomez, tetapi kerjasama yang dipertontonkan pemain dari kesebelasan Putra Persiba gagal karena kini bola dalam penguasaan penjaga gawang Ega Sena. Ega Sena kita lihat kuasai bola saudara, kita saksikan masih Ega Sena melakukan penguasaan bola dari lini pertahanan kesebelasan Fortuna, angkat bola berikan kepada rekannya Andon, perebutan bola udara yang berbuntut dengan keluarnya bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Korum Tukang Daging dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Putra Persiba, lakukan sudah Akin Mandaboy, mendapatkan pressing dari pemain Putra Persiba, datang Ipul Jambu, ya di endek. Saudara penonton, kita lihat bersama asisten wasit mengangkat bendera tinggi-tinggi pertanda pergerakan yang dilakukan pemain dari kesebelasan Fortuna berada pada posisi offside, dan kini tembakan bebas bagi kesebelasan Putra Persiba. Alam Arumi yang berhasil yang bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas, lakukan sudah Alam, angkat bola berikan kepada Gomez, terjadi perebutan bola udara, dan kita saksikan kini Fortuna menghantam dari kaki Ambon, Messi Ambon, tetapi gagal Ambon untuk melewati halangan yang dilakukan pemain dari kesebelasan Putra Persiba. Pelanggaran dilakukan Hedi Ramdan terhadap Sakrul, dua gelandang dengan tipikal dan postur tubuh yang sama kita lihat dimiliki oleh kedua kesebelasan yang bertanding. Kita saksikan saudara penonton, Nedi melanggar seorang Sakrul, dan kini tembakan bebas bagi kesebelasan Putra Persiba, lakukan sudah berikan kepada Jordan. Jordan dorong bola berikan kepada Rio, masih Rio berikan kepada Sakrul, melebar ke sisi kanan pertahanan kesebelasan Fortuna, kerjasama apik diperagakan para pemain Putra Persiba, tetapi ada sebuah foul committed alias pelanggaran yang dilakukan pemain dari kesebelasan Putra Persiba. Ya saudara penonton, laga ketat dengan skor tipis atau adu tendangan penalti saya prediksi akan terjadi pada laga semifinal perburuan tiket ke partai puncak alias partai grand final
kali ini menilik para pemain dari kedua kesebelasan yang tampil sangat disiplin, menilik dari minimnya peluang yang didapati oleh pemain dari kedua kesebelasan yang bertanding di babak yang kedua ini. Pelanggaran handsball kita lihat dilakukan oleh Gomez dan akhirnya tembakan bebas bagi kesebelasan Fortuna akan terjadi. Kita nantikan Idris Apandi yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas bagi kesebelasan Fortuna. Lakukan sudah! Hampir-hampir saja saudara penonton, Alam Aruni yang sedikit dalam posisi out-out position, tetapi beruntung keseimbangan badan dari seorang Alam cukup baik sehingga berhasil menakan tembakan yang dilepaskan oleh Idris Apandi. Selamat sementara dan kembali Fortuna. Ibu berikan kepada Hakim Wanda Boy. Masih Hakim datang support Yadi Eme. Tetapi lagi-lagi penampilan lini pertahanan kesebelasan Putra Porsiba memang menjadi kunci pada pertandingan kali ini yang akhirnya berhasil menakan gempuran para pemain Fortuna. Putra Porsiba dari kaki Gomez berikan kepada Badik. Ini dia berbahaya. Beruntung Idris Apandi dengan segudang pengalaman dan juga malang melintang di berbagai klub tanah air, Persita, Serang dan beberapa tim lainnya. Kita lihat saudara penonton seakan tidak terpengaruh terhadap serang Bali melakukan sebuah pressing apik yang akhirnya berhasil menutup ruang gerak dan ruang tembak serang Bali dan akhirnya menggagalkan gempuran yang dilakukan pemain dari kesebelasan Putra Porsiba. Yang di Eme bekerja sama berikan kepada Akim, jatuh kembali bola di kaki pemain kesebelasan Putra Porsiba dari kaki Sahro. Sahro melebar berikan kepada Badik, kembali berhasil melewati tendangan satu pemain, tiga bagi seorang Idris Apandi. Pelanggaran saudara penonton kita saksikan dilakukan Idris Apandi dan kartu kuning kembali dikabiakan oleh sang pengadil bagi pemain kesebelasan Fortuna Idris yang melakukan pelanggaran terhadap seorang Badik. Tembakan bebas saudara penonton kita saksikan akan terjadi dan akan didapati bagi kesebelasan Putra Porsiba. Kita nantikan bersama, masih setia bersama Bos Acan yang punya kesebelasan Calo FC. Pertandingan antara Putra Porsiba dengan Fortuna bergulir dan kini tembakan bebas bagi kesebelasan Putra Porsiba. Akankah berhasil membuka rekening gol kesebelasan Putra Porsiba? Kita nantikan bersiap tembakan bebas Badik. Badik yang akan bersiap atau Oji? Lakukan sudah. Bukan masalah bagi Ega Sena yang berhasil melakukan dan menangkap bola dengan baik. Ega berikan umpan kepada Akim dan akhirnya kita lihat asisten wasit mengangkat bendera tinggi-tinggi dan kembali diinformasikan kejadian seperti ini harus patut kita maklumi karena keterbatasan alat komunikasi berupa earphone yang memang tidak dipergunakan oleh perangkat pertandingan. Dan insya Allah kalau bisa nanti akan saya bantu dari atas apabila kejadian seperti ini kembali terjadi. Kita saksikan yang jelas pada laga ketat dan alat seperti ini, fokus dan konsentrasi benar-benar harus dibutuhkan, benar-benar harus dibutuhkan oleh seluruh elemen pemain dan perangkat pertandingan yang bertugas memimpin jalannya pertandingan kali ini. Kita saksikan bersama saudara penonton antisipasi Nedi Randang berikan umpan kepada kompatriotnya. Kembali kita lihat kiri bola dalam penguasaan pemain Putra Porsiba berhasil diantisipasi dan pelanggaran terjadi saudara, dilakukan pemain dari kesebelasan Putra Porsiba dan tembakan bebas bagi kesebelasan Fortuna akan terjadi. Kita nantikan Ega Sena yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas ini. Kita nantikan bersiap saudara penonton, mundur beberapa langkah Ega Sena. Ega Sena ambil ancang-ancang bersiap melakukan eksekusi tendangan. Lakukan sudah, angkat bola melambung ke seperempat lapangan pertandingan. Kembali kita lihat Fortuna berhasil diantisipasi dengan baik. Lakukan kesebelasan Putra Porsiba. Hendri saudara penonton belakang dari kanan dan wasit pergantian pemain Yadi Enme keluar dengan penggempat dari kesebelasan Fortuna. Masuk Peri Flora Ucup bilang nomor punggung 4. Ya saudara, kita saksikan bersama pergantian pemain.
Ya, ucup nomor punggung 7. Baik saudara penonton, kita saksikan pergantian pemain dilakukan oleh kesebelasan Portuga lewat sang arsitek Agen Bangtani. Ya, di Enmek kita lihat saudara penonton yang nampaknya pergerakannya terisolir pada pertandingan kali ini sehingga namanya berubah menjadi Yadi Supra. Kita saksikan harus ditarik keluar dan masuk rekan senegaranya Peri Ucup. Kembali kita lihat kini kesebelasan Putra Persiba mengancam berhasil diantisipasi dan terkait dilakukan kesebelasan Portuga, tetapi kembali berhasil diamankan oleh Bule. Laga ketat dan alam terus tersuguh saudara penonton pada pertandingan babak yang kedua yang terus bergulir, dan kini kesebelasan Portuga dari kaki Ipul bekerja sama berikan kepada Jule. Lagi-lagi kita saksikan pergerakan bola keluar melintirkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam Peri Ucup, berikan umpan kepada Ipul. Nedi kurang cermat kontrol bola yang dilakukan pemain dari kesebelasan Portuga. Ipul Congar bekerja sama kepada Ucup. Ucup berikan umpan kepada rekannya. Kembali kita saksikan saudara penonton dari kaki Rijal, kembali sebuah kombinasi yang cukup baik, tetapi kita lihat berhasil diantisipasi. Terjadi perhubungan bola di tengah lapangan pertandingan. Ipul Congar melakukan sebuah antisipasi. Nedi Ramdan, masih Nedi melebar berikan kepada Ambon. Pelanggaran saudara penonton kita saksikan dilakukan pemain kesebelasan Putra Persiba dan akhirnya membuat Nedi Ramdan kini tergeletak dan mengerang kesakitan di atas karpet lapangan sepak bola Bunga Mekar. Kita nantikan bersama saudara mampukan Nedi bangkit dari cedera yang sementara mengkampirinya. Kita nantikan saudara penonton nampak masih berkutat dari cedera yang sementara mengkampirinya pemain dari kesebelasan Portuga di babak yang kedua ini. Kita lihat kedudukan imbang tanpa gol nol masih terus terjadi pada pertandingan perburuan tiket ke partai puncak alias partai grand final Bunga Mekar Cup yang ke-11 tahun 2024. Kita saksikan saudara sudah mampu bangkit Nedi Ramdan dan tentunya siap untuk kembali melanjutkan jalannya pertandingan kali ini. Kita nantikan bayang-bayang terjadinya adu tendangan penalti sepertinya sudah semakin melekat dalam benak para penonton yang hadir menyaksikan pertandingan kali ini, jutaan pasang mata. Sementara itu kita saksikan saudara penonton maju sebagai algojo tendangan bebas bagi kesebelasan Portuga. Lepaskan umpan long. Kita lihat saudara penonton pergerakan pemain Portuga pada posisi offside. Tembakan bebas sudah lakukan Putra Persiba, kini berbalik mengancam dari kaki Oji, melebar kepada Babik yang dicari, tetapi kita lihat terlalu deras umpan kiriman yang dilepaskan oleh pemain kesebelasan Putra Persiba. Dan saudara kita lihat Nedi Ramdan yang sempat mengalami gangguan cedera nampaknya tidak mampu nampaknya kembali mendapatkan gangguan cedera pada pertandingan kali ini. Kita nantikan bersama saudara penonton akankah arsitek tim Agen Bangtani melakukan dan menarik keluar seorang Nedi Ramdan, karena masih terdapat Lingga Ashadi, Ita dan beberapa pemain lainnya yang mungkin bisa menjadi alternatif bagi kesebelasan Portuga untuk mengantisipasi jika Nedi Ramdan tidak mampu melanjutkan jalannya pertandingan kali ini. Kita lihat saudara penonton harus dipatah dan juga harus ditarik keluar meninggalkan lapangan pertandingan, sementara jutaan pasang mata yang hadir masih setia dan masih begitu tegang. Para penonton dari kaum Adam, bapak-bapak, ibu-ibu maupun janda satu beranak yang beranaknya di sesar masih cukup tegang. Dan saudara kita lihat pergantian pemain terjadi bagi kesebelasan Portuga, nomor punggung 3 Nedi Ramdan dan Ita nampaknya dimasukkan oleh kesebelasan Portuga. Kembali saudara kita lihat babak yang kedua bergulir. Bola kini dalam penguasaan pemain Portuga, tetapi gagal karena kini lemparan ke dalam terjadi bagi kesebelasan Putra Persiba. Menekan dari kiri, apa yang terjadi? Kita lihat saudara penonton, bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Belum ada peluang berbahaya yang dimiliki oleh para pemain dari kedua kesebelasan yang bertanding di babak yang kedua ini. Wabil khusus kesebelasan Putra Persiba, berbeda ketimbang penampilan
keunggulan mereka di babak yang pertama tadi, yang secara statistik memiliki 3 kans, 3 peluang untuk menggetarkan jaring gawang yang dikawal oleh Ega Sena. Penampilan hati-hati, karena kita ketahui ketika sebuah tim sudah melaju ke partai semifinal, now or never, sekarang atau tidak sama sekali, sehingga membuat para pemain dari kedua kesebelasan benar-benar tampil cukup disiplin, bahkan bisa dikatakan agak sedikit hati-hati menjalani jalannya pertandingan babak yang kedua ini, sehingga kita semua sepakat, saudara, kita saksikan kembali, sehingga kita semua sepakat pertandingan babak yang kedua ini berlangsung agak sedikit monoton, karena belum ada peluang berarti, belum ada peluang emas berbahaya yang dimiliki oleh kedua kesebelasan untuk bisa mengubah kedudukan pada pertandingan babak yang kedua ini, sehingga saudara penonton, presentase terjadinya adu penalti nampaknya akan semakin lekat untuk bisa menantikan dan menyaksikan tim manakah yang akan melaju ke partai puncak partai grand final. Kembali Portuda dari kaki Akin Wandaroy, pelanggaran saudara penonton dilakukan Jordan, dan kini tembakan bebas bagi kesebelasan Portuda. Kesempatan emas bagi kesebelasan Portuda untuk bisa membuka rekening gol mereka pada pertandingan kali ini, dan mungkin mencetak yang istilahnya golden goal. Kita nantikan akan terjadi saudara penonton. Tahun 2011 yang lalu kalau saya tidak salah, Ipul Jambul mencetak gol semata wayang ke gawang Garuda ketika final Bunga Mekar Cup kali itu dari jarak tembak seperti ini. Tetapi kita lihat kali ini diberikan kepada kembali kita lihat saudara penonton, akhirnya suguhan menarik yang kita nantikan terjadi, terciptanya peluang akhirnya terjadi pada pertandingan kali ini. Tembakan bebas kita ditepis oleh Alam Aruni, bola liar coba dikuasai oleh Ucup Dilan, tetapi Alam Aruni tampil pada perform terbaiknya pada pertandingan kali ini. Kita saksikan bersama kini Ipul Congor jauhkan bola dari lini pertahanan Portuda, berikan umpan kepada Ambon, lemparan ke dalam terjadi bagi kesebelasan Putra Porsiba. Kita saksikan saudara penonton dari kaki Sahru, dua pemain terlewati, tiga pemain kita lihat saudara penonton, tetapi kebanyakan mulut, dan akhirnya benar saja saudara penonton, kalau istilah gado-gado kebanyakan mulut jadinya bengek. Dan kini kita lihat Putra Porsiba kembali membaca antisipasi yang kurang cermat, dan akhirnya bola berhasil diantisipasi oleh barisan bertahan kesebelasan Portuda. Datang kembali Tori, masih Tori berikan umpan kepada Hendy, Tori kembali, Ipul Congor berhasil menetralisir, datang support dari second line, Putra Porsiba kembali, saksikan didapati oleh Gomez, tetapi Ega Sena kembali berhasil menyelamatkan bola dengan baik. Menit-menit krusial, menit-menit rawan gol, kita nantikan terjadi pada pertandingan semifinal pertama Putra Porsiba dengan kesebelasan Portuda. Dan kini sepak pojok bagi kesebelasan Putra Porsiba, kita nantikan akan terjadi gol digaungkan, bola liar mengkampiri Oji, tetapi datang support body tercuri oleh Akin Wandaroy, mampukah Akin kuasai bola, lemparan ke dalam, kita lihat akan terjadi saudara, benar-benar sebuah pertandingan, dan kedua tim melipat kualitas dan juga kapasitas yang dimilikinya pada pertandingan kali ini, sangat layak mereka berhasil melaju ke partai semifinal. Setelah Portuda mengancam lewat tembakan kita, langsung dibalas oleh Gomez yang mengindikasikan, benar yang saya katakan, this is semifinal, now or never, sekarang atau tidak sama sekali, di mana ini menjadi sebuah tontonan yang akan terus kita dapatkan
dan di sisa waktu yang memang masih terus dipertaruhkan dan juga dipertandingkan oleh kedua kesebelasan yang bertanding kali ini. Kita lihat saudara penonton Sultan Johan beserta Bos Reva terlihat begitu tegang, dan para supporter dan pendukung kesebelasan Putra Persiba termasuk Bos Ibnu Malik dan yang punya Mio Hitam juga nampaknya masih begitu tegang menyaksikan hasil akhir pertandingan kali ini. Sementara kita saksikan Bani yang sedikit mengalami gangguan cedera harus mendapatkan perawatan intens di pinggir lapangan pertandingan. Oh, ada aba-aba saudara, kita nantikan bersama. Sangat riskan nampaknya cedera di pergelangan tangan serang Bani, dan kembali ke pertandingan dilanjutkan Jordan berhasil diantisipasi pemain dari kesebelasan Portuda. Kita lihat sebuah clearan dilakukan oleh pemain bertahan kesebelasan Portuda, dan saudara penonton satu lagi, oh kita saksikan cukup serius cedera Badik. Apakah Putra Persiba harus kehilangan pahlawan kemenangan mereka ketika mencetak gol penalti terakhir ke gawang kesebelasan yang Maha Deren? Kita nantikan. Yang jelas di pinggir lapangan cedera pergelangan tangan serang Badik cukup parah dan setengah mendapatkan perawatan saudara. Kita doakan karena Badik merupakan aset yang sangat berharga untuk dunia persepak bolaan kita saudara penonton. Dan ya jelas pergantian pemain, silakan masuk Bang. Ya saudara penonton, Badik ditarik keluar dan masuk Jabar. Kita saksikan bersama. Benar saudara penonton, Badik tidak mampu melanjutkan jalannya pertandingan, dan kita doakan apapun cedera yang dialami oleh Badik bisa cepat sembuh dan tidak mengganggu karirnya bagi sebagai pemain sepak bola. Kembali kita lihat saudara penonton, gempuran di menit krusial babak yang kedua dilakukan kesebelasan Putra Persiba. Akin Wanda Boy dan kini Ita kuasai bola, masih Ita melebar berikan kepada satu menit dilakukan official di pinggir lapangan sudah mengangkat haplop tanda additional time di babak yang kedua 1 menit, dan kembali kerjasama penonton untuk tidak terlalu dekat memasuki kotak penalti. Panitia keamanan dari TNI maupun polisi mohon ketika wasit meniup free kick dan terjadinya adu penalti langsung membentuk pagar betis minimal 1/4 lapangan pertandingan, karena kali ini kuota penonton begitu banyak. Saya khawatir jika semuanya masuk ke kotak penalti akan tidak kebagian dan mempersulit dan mengganggu konsentrasi para penendang penalti. Tetapi yang jelas akankah terjadi killing of the game atau ya saudara penonton? Mantap. Ya, panitia keamanan dari TNI maupun polisi mohon kerjasamanya. 1/4 lapangan aja, tahan. Oh, kotak penalti di garis aja, jangan maju-maju. Ya udah belawetan, tahan Pak, Pak TNI, Pak Jai, udah tahan situ Pak. Oh. 1/4, jangan terlalu dekat. Ini kebanyakan manusianya. Ya, terima kasih. Ya, oh segitu ya Pak, tahan. Yang sebelah kidul kalau bisa dimundurin dikit. Yang di depan duduk, biar yang di belakang pada kebagian.